Dia lembut banget, uy. Serius? Endol, serendol, tak kendol-kendol guna. Ada manis-manisnya, pedas-pedasnya, tapi ini lembut banget. Enak! Sate lilitnya juga gak kalah berprestasi rasanya. Rasanya tuh bener-bener endul banget, guys. Ini ayam ya? Ayam, yang ayam ini. Gak usah diragukan lagi. Beneran? Coba aku pengen ayamnya ya. Ini ayamnya pakai nasi. Oh, ini ayam merah. Ayamnya pakai nasi ya, guys. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya itu bener-bener rasanya bersih banget. Bumbunya ini pedas manis, dinasiin ini masih, aduh gak boleh jauh guys ya. Ay, pertama kali aku makan sate daging siput darat atau bekicot ini rasanya kayak ati guys. Sekarang, ini kakak apa nih? Kambing. Kambing, kalau aku ya, ikan. Ikan. Nih kita gorok-gorok sebenarnya. Bumbu di setiap satenya itu juara banget. Kolaborasi yang luar biasa banget, sate, nasi, diuwek-uwek, bener-bener good banget guys. Aduh, ini sekilas kayak rasa marangi, dan ini ada gurihan yang gak tahu dari mana, gak bau perengus, bumbunya, bakarannya, top ini guys. Kambingnya ya. Tapi bener, ini aku tuh jarang sekali yang namanya asinan rambutan ya namanya ya. Apa rujak gitu ya. Rujak rambutan. Beneran, coba aku pengen nguyup kuahnya dulu coba sebentar. Coba deh, seruput deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah definisi yang wui-wui. Bener-bener sesungguhnya guys. Boleh gak aku bawa pulang 5 lagi? Enak banget, parah. Kayak... Ini yang di rumah pasti udah cak ya. Ini sih guys, enak banget. Gak main-main. Seger, manis, asem gitu loh. Tuh lihat, bismillahirrahmanirrahim. Pas ketemu rujak rambutan ini, mata aku tuh langsung melotot guys. Wow, rujak rambutannya meriah banget. Ini sih kayaknya kebon pindah ke piring deh. Kalau kita rating, dari 1 sampai 10, keseluruhannya adalah di hati aku tetap konsisten 9. Guys, bikin lapar, approve. Endol, surendol, tak endol-kendol, guna. Aduh, ini rambutannya enak banget. Jangan lupa guys, kutu Made di Peak Avenue.